Nah sahabat, ini kita pulang dari Bukit Kunci. Kita akan mereview perjalanan Pak Babin Kamtibmas. Ini Pak Babin, Pak Nyamat. Ini kita akan collab ya Pak ya? Collab dengan channel sahabat Al Arif. Jadi antara channel Satrio Banyu dan channel sahabat Al Arif itu gini. Nah, ini nek collab tak walek dulu Pak. Tak walek dulu. Oh iya. Ini minta tolong nyotengkan. Nah, ini alhamdulillah ini kita collab ini. Collab. Kita collab akan mereview perjalanan Sambang Pak Babin Kamtibmas dari kan wisata Bukit Kunci ya Pak ya. Sampai desa Singonogoro. Desa Singonogoro. Gimana kondisi jalannya? Ya. Ini pulang dengan sahabat Talarik. Minta tolong untuk videoin. Nah, sahabat, ini adalah perjalanan Pak Babin dalam sambang sehari-hari ke wilayah binaannya ini, menuruni jalanan yang bebatuan. Nah, ini sampai sini. Nah, itu turun ke arah sana itu. Jalannya sangat ekstrim, dibutuhkan sebuah perjuangan untuk sambang ke wilayah desa binaan. Karena Babin Kamtibmas memang harus bisa membaur dengan warganya. Kita simak perjalanannya sampai ke wilayah Jiken nanti. Ini kita masih bersama Pak Babin. Kita mereview perjalanan sambang dari Pak Babin Kamtibmas Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Ini perjalanannya seperti ini. Tetap hati-hati ya Pak Babin ya. Bukan kehati-hatian sahabat melewati jalanan hutan seperti ini. Suasana sore hari bersama Pak Babin Kamtibmas Bribka Nyamat Ari Widodo. Ini kita menyusul Pak Babin sahabat. Nah, jalannya seperti ini. Karena masih suasana pedesaan. Untuk jalur sini, ini untuk mobil roda 4 sepertinya sedikit susah karena jalannya sempit dan bebatuan. Itu Pak Babin berada di depan. Kita dikawal oleh Pak Babin ini ceritanya. Amit Pak. Suasana sore hari. Ikut sambang bersama Pak Babin. Ini kembali lagi jalannya jelek seperti ini. Oh. Ayo Dek. Bismillah. Naik turun gunung. Ini sedikit naik lagi jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini jalan yang setiap hari dilalui oleh Pak Babin untuk sambang. Terus menurun lagi. Sangat berliku-liku ya guys. Sangat berliku-liku seperti itu. Kita naik lagi ke jalan tanjakan ini. Amit Bu. Suasana khas jalan di pedesaan seperti ini sahabat.
Dan ini kita sudah masuk di wilayah desa Singonegoro ini, masih bareng Pak Babin ini, menuju ke desa Singonegoro. Itu sahabat, di depan sebelah kiri sedikit dataran tinggi itu adalah wisata alam Bukit Serut. Nah, itu di depan itu gapura perbatasannya, itu adalah antara perbatasan desa Singonegoro dengan desa Bangowan. Itu Pak Babin mendahului, kita akan menyusul nanti. Nah sahabat, ini kita berhenti sejenak. Ini kita diperlihatkan oleh Pak Babin. Ini arah kemana Pak itu Pak? Wisata Bukit Serut desa Singonegoro. Potensi yang lain di Kecamatan Jeker. Wisata di Singonegoro yaitu Bukit Serut. Tadi kita dari Bukit Kunci ya Pak ya? Iya. Perjalanannya itu tadi, yang pertama dari arah Tempel, jalan yang bagus. Yang kedua ini, pulangnya ini adalah jalan sehari-hari Pak Babin untuk sabang wilayahnya. Dan itu di sana itu wisata alam Puncak Serut. Ini kita lanjut untuk menuju ke wilayah Jikan Kotanya. Masih bersama Pak Babin, Pak Nyamat Ari Widodo alias Satrio Banyu. Lanjut perjalanan Pak. Kita lanjut perjalanan masih bersama Pak Babin. Ini sudah mulai petang sahabat, menjelang maghrib. Kita alhamdulillah sudah keluar dari desanya. Ini adalah perjalanan dari Pak Babin Kamtibmas Bripka Nyamat Ari Widodo menuju ke wilayah binaan di Desa Bangowan. Monggo, Pak. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai ke jalan yang bagus sahabat, sampai di wilayah desa Singonegoro. Nah, ini kita sudah sampai ke rumahnya Pak Babin. Nah, ini rumahnya Pak Babin. Alhamdulillah, itu cukup tadi sekian perjalanannya ya Pak Babin. Sampai ya di desa Singonegoro dulu. Terima kasih buat sahabat Alarit sudah jadi kameramen. Terus kunjungi channel Satrio Banyu, juga sahabat Alarit. Pastinya menyajikan info-info yang menginspirasi, yang positif dan terbaru. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Babin. Ini tak balik dulu kameranya. Nah, saya kira demikian explore ataupun review kegiatan Pak Babin Kamtibmas hari ini. Sebuah perjuangan dan pengorbanan untuk berkunjung ke wilayah desa binaan. Terima kasih ya Pak Babin ya, sudah dipandu-pandu. Siap, terima kasih, selamat sore. Selamat untuk ya, sahabat semua yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih. Tanpa teman-teman kita bukan apa-apa. Tetap sehat, salam sehat, segera waras, tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Pak Babin. Okay.